Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini nak tunjuk review cara-cara masak menggunakan pes ikan bakar Mak Iti. Jom, kita cuba. Okey, cara pertama, perlu ratakan rempah ni. Ratakan. Ratakan macam ni. Seterusnya letak ratakan atas ikan. Okey. Letak sedikit je sebab paste ni cukup rasa. Letak sedikit dia dah rasa. Masak ni lama ni. Masak lepas ni lah. Untuk ikan ni masak sekejap je. Ni saya bawa balik kerja ni. Pukul 9 tau tu. Masuk-masuk je. Okay. Setelah ratakan pes ikan bakar atas ni, terus tengok api. Kita menggunakan api yang kecil saja. Kalau api besar, angin ikan. Sebenarnya tutup. And then tunggu selama 10 hingga 15 minit. Siap. Okay. Kita tengok. Masuk lagi eh. Nah tu, masuk dah tu. Okay, ready to makan. Kenapa? Panggil buah ngelah. Buah ngelah ya. Dia curah atas ni. Tu tengok tu. Pekat tu kan. Kau kalau cair nak sedap kan. Kita peruh lemon. Tak kuat asam limau. Bagi dia rasa masam-masam sikit. Okey, dah. Jom makan.